Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Siditi akan berkongsi ilmu tentang kelajuan untuk produk Koi Plug Racing original Uma Racing. Oke, jom kita saksikan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, kita review. Jom kita review Koi Plug Uma Racing original original bosku. Okay, ini pandangan depan, ini pandangan belakang. Made of high quality material, Asian engine, engine performance, improve combustion efficient. Oh, dia punya tulisan belakang ni lah. Plug coil high quality. Okey, jadi untuk menjadikan motor sahabat-sahabat semua power, sahabat-sahabat semua mestilah memakai barangan elektronik seperti ini, benda yang menggunakan sistem pengapian yang power dan padu. Perlu pakai yang high quality lah. Tak kisahlah kira orang panggil apa, coil ke, wiring rumah ke, kena pakai yang high quality sebab dia membabitkan satu high temperature yang tinggi, mana tahap kepanasannya melampau. Jadi dia menghasilkan api yang kuat. Jadi perlu pakai material plastik dia yang untuk dibaluti, yang disalutkan kepada besi elektronik ni, mestilah pakai yang high quality. Ha, jadi kalau kita pakai high quality, jangka panjang kita punya barangan atau motor tu tahan lama lah. Okay, jadi apa yang kita dapat dalam ni adalah ni koi plug. Itu dalam dia ada bagi kertas sikit. Dia tulis sini plug koi racing non FI universal. FI universal. Jadi bukan untuk non FI lah. Non FI ni kebiasaannya motor-motor yang injection lah. Yang ni kira untuk carburetor. Kira untuk motor jenis carburetor, bukan untuk non FI. Kalau sahabat semua nak yang FI punya, ada. Nanti bagi tahu King CDT. Jangan cakap nak coil plug ke, cakap nak coil plug untuk injection. Motor injection. Saya nak yang FI punya. Jadi King CDT akan bagi coil plug yang FI lah. Jadi pakaian memang padu power lah. Jadi dia datang come with a cable. Dia datang sekali dengan cable. Only use for carburetor bikes with modification. Okay, jadi untuk digunakan kepada jenis carburetor lah, untuk modifikasi. Kat sini dia bagi tahu nota dia, dilengkapi dengan kabel bumi hanya sesuai untuk motosikal jenis carburetor dengan pengubahsuaian. Mana kalau kita pakai ni, kita modify masuk blok besar ke apa kan, pakai carburetor besar, sesuai lah pakai pakai koi plug racing ni. Tapi kalau kita nak motor standard, engine standard, blok standard, nak pakai ni boleh. Tapi pastikan sahabat-sahabat semua pakai koi api saja. Carburetor apa semua tak payah tukar lah, sebab nanti sistem minyak jadi apa ni, jadi lain kan. Jadi apabila sahabat-sahabat semua pakai koi plug ni, pastikan sahabat-sahabat dah buat modification. Kalau tak modifikasi pun tak apa, pastikan carburetor dengan blok tu standard lah, supaya api yang disalurkan dapat diletupkan dengan sempurna. Jadi kalau macam blok besar pakai carburetor kecil, api besar, jadi bahayalah. Okay, untuk carburetor rumah ni, carburetor dia tengok lah. Kalau carburetor dia pun dah power jet kan, dengan sistem coil plug racing lagi. Ada bagi ni, kita buka. Ni, ini coil dia lah. Dia bagi sekali dengan wayar bumi kan, wayar body lah maksud dia. Ni hitam ni wayar body. Kita pasang lah kat sini, senang je pasang dia. Ini kita gabungkan kat sini, lepas tu nanti kita pasang lah kan. Ni boleh sambung kan ni kat motor sahabat-sahabat semua. Jadi kalau sahabat-sahabat semua nak api dia power, lebih power daripada standard, boleh lah pakai koi plug racing ni. Pakai ni memang power padu lah. Sahabat-sahabat semua kalau nak main top speed,
kalau dah tukar carburetor racing, contoh dah pakai carburetor Umar Racing ke, ataupun EFI dah tukar carburetor Kris, ataupun EFI dah pakai carburetor Wave 125, ataupun motor EFI dah pakai carburetor TS125. Ha, jadi sesuai lah pakai coil plug racing ni. Kalau dah pakai carburetor Umar Racing lagi sesuai. Ha, okay, yang ni coil plug ni KZT nak pasang kat motor customer nanti. Ha, dia order. Jadi KZT sediakan awal-awal barang. Ha, nanti senang lah nak pasang kat motor sahabat kita nanti. Ha, jadi dia nak set highway motor dia. Motor SC. Ha, kalau sahabat-sahabat semua belum tengok, boleh tengoklah video KZT. Ha, tekan logo cahaya di atas star, tekan video, lepas tu nampak helak, motor atas helak kan, motor LC atas helak. Ha, kira motor tu lah KZT akan pasangkan coil plug racing ni. Ha, sekali ada dengan carburetor Umar Racing lah. Ha, kita nak set highway motor dia. Ha, jadi kita buat cun-cun lah. Ha, kita pastikan atas highway kita boleh layan top speed gila-gila punya. Jadi atas highway ni, kalau sahabat-sahabat nak main highway, pastikan minyak tu set lebih sikit. Ha, jangan ngam-ngam lah. Kalau ngam-ngam ni, kalau bawa jalan-jalan kampung, set carburetor, kalau nak bagus, cun, set minyak tu lebih sikit. Ha, kalau kita set biasa-biasa, kita jalan kampung, jalan-jalan kat kawasan bandar, bawa laju pun sekejap-sekejap, tak apalah, kita set biasa-biasa. Tapi kalau untuk kita main highway, dengan kita dah pakai coil plug racing power ni, pakai memang top speed padu gila lah. Ha, kira api dia memang stabil. Ha, kita pakai coil plug Umar Racing ni. Jadi apabila sahabat-sahabat semua dah pakai barang-barang racing ni, carburetor tu sahabat semua kena setting minyak lebih sikit. Ha, kira ada sebu-sebu sikit. Ha, pastikan setting tu dengan betul. Ha, apabila sahabat-sahabat semua setting betul, minyak tu lebih sikit, jadi enjin tu akan lebih sejuk, cepat sikit. Ha, sebab kita atas highway, kita main lock throttle kan? Kita main lock throttle, jadi kalau kita set kurang minyak, memang bahaya. Kita dah membahayakan mesin kita ni. Sebab apabila dah laju, motor pergi, api kuat ni kan? Minyak tak cukup, dia panas, tu yang boleh pecah enjin tu. Pecah enjin tu macam mana, KZT? Pecah enjin tu, dia pecah kat piston dulu. Apabila dia dah pecah kat piston kan, minyak tak cukup, panas, api kuat, power kan, dia pecah piston, rod tu dah tak ada orang panggil apa, arah tuju kan. Ha, dia dah tak ada arah tuju, jadi biasa straight macam ni, dia jadi macam ni. Ha, macam ni. Jadi apabila dia macam ni, kalau dia kat dalam blok je macam ni, tak apa. Ni dia macam ni, dia masuk kat dalam, kat dalam enjin. Bayangkan, ni blok kat kawasan skrin yang sahabat tengok ni, blok depan ni head, yang KZT tunjuk ni head. Jadi dia letuk tom 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 kan. Jadi kalau dekat sini tak apa, rod tu yang punca jadi pecah, rod tu pergi kat dalam, dia masuk dalam enjin. Kira yang kat bawah ni enjin kan, enjin dia hentak kat tu, dia dah masuk dalam enjin, lepas tu dia hentak crankcase tu, jadi banyak pecah kalau sahabat-sahabat tengok kan. Punca dia, salah satu punca dia adalah minyak. Kebiasaan set highway, kalau dah setting marking sprocket rantai kecil betul kan, marking kat cam tu, dah set betul apa semua, dia jadi pecah tu, kemungkinan besar minyak tak cukup support untuk kekuatan kan, kekuatan piston, size piston block sahabat-sahabat semua. Jadi perkara penting, set carburetor betul-betul. Sekarang zaman moden, sekarang zaman yang mana carburetor pun boleh naik dyno. Okey, jadi kita naik dyno ni bukan apa. Kita naik dyno ni, kita nak bagi satu sesuatu benda yang power kat motor kita, untuk kita punya sistem pembakaran sempurna. Kita boleh check ratio fuel kita, ratio minyak kita tu stabil ke tak dalam ruang pembakaran. Jadi apa, minyak stabil, okey. Jadi dia lebih sikit, tak apa. Jadi dia dapat sejukkan enjin kita. Jadi macam tu lah, macam sistem carburetor dah boleh naik dyno lah. Kita akan pasang oxygen system kat exhaust untuk kita masukkan sensor. Nanti KZT akan bagi tahu lah kan. KZT akan buat video, insyaAllah akan datang. Dah siap EFI nanti, KZT akan buat video naik dyno carburetor.
pakai carburetor tapi boleh naik dyno. Ha, King CDT akan tunjukkanlah. Ha, sebab benda ni teknologi baru, sama macam sistem ni. Apa orang panggil? Sistem tubeless. Zaman dulu orang pakai tiup. Ha, sekarang ni orang pakai tubeless, tayar tubeless. Macam kereta tanpa tiup. Ha, bayangkanlah kereta pakai tiup. Berapa besar dia punya tiup kan? Ha, jadi teknologi berdasarkan kemajuan teknologi dia dah pakai tayar tu menggantikan tiup. Ha, jadi tak boleh pakai rim lidi lah. Rim lidi ni dia ada macam ruang-ruang untuk udara keluar kan. Jadi kita pakai spoke rim. Ha, pakai spoke rim, pakai tayar tubeless. Ha, jenis tayar tubeless dia kembang. Kalau macam tayar jenis biasa tu dia kuncup. Ha, jadi kalau kita beli pun dia dah siap letak pengadang tengah-tengah tu supaya tayar tu dia kembang kan. Nanti nak pasang senang, dia nak lekat kan. Tak bocor lah. Ha, sama dengan King CDT ceritakan tadi, sama dengan tubeless. Ha, tubeless macam gam tubeless yang sahabat-sahabat baru dengar-dengar kan. Jadi gam tubeless ni kalau kita pakai, kita pakai kat tayar kita sampai tayar kita botak tak apa. Gam tu kalau macam setakat paku, cabut paku, gam tubeless tu, gam tu sejenis cecair. Dalam cecair tu ada macam habuk getah. Jadi kita letak dalam tayar rim kita. Jadi apabila bocor, kita cabut paku tu, gam dengan cecair dengan getah dia akan tutup lubang. Ha, jadi jimat lah. Tak perlu lah buka tayar. Ha, kan? Kecuali lah besar ni lubang. Habis lah, memang tak boleh guna. Ada tak boleh, ada tutup kan. Besar ni lubang. Kalau cakap kecil jarum ke apa, tak ada masalah kan. Tapi kalau macam kita pakai tiup pun, pakai yang jarum pun dah pecah habis. Rugi kan. Ha, baik pakai yang tubeless. Ha, apa-apa pun sahabat-sahabat semua boleh belajar lah. Sahabat-sahabat semua boleh tekan kat video kat bawah ni. Tekan logo cahaya di atas star. Ha, tekan subscribe sekali, langgan. Ha, supaya nanti video King CDT, King CDT akan kongsikan lagi ilmu-ilmu kelajuan dan ketahanan motor sahabat-sahabat semua. Ha, jadi kalau sahabat-sahabat semua nak tahu, motor yang jenis carburetor pun dah boleh naik dyno. Untuk apa kita naik dyno ni? Untuk kita check kita punya sistem pembakaran carburetor tu okey ke tak. Ha, jadi tak perlu nak test kat jalan raya dah. Buka plug apa kan. Ha, boleh juga kalau dah tak ada, kita tak bajet tak cukup apa semua, kita boleh boleh orang panggil apa, kita boleh check je plug tu. Tapi kalau kita nak lebih confident tu tinggi, sahabat-sahabat semua naik dyno kan. Ha, insyaAllah doa-doa rezeki. Ha, nanti kita set dyno, nanti KCDT akan tunjukkan lah. Kita akan pasang setiap motor, semua motor kan, exhaust standard ke, exhaust racing ke, kita akan pasang satu alat yang dinamakan orang panggil apa, oxygen system. Kita akan pasang, kita akan tebuk kat exhaust, kita akan welding kan. Kita akan pasang tu untuk supaya kita boleh letak sensor untuk check pembakaran dalam enjin tu sempurna atau tak. Kalau tak sempurna, kita akan setting balik carburetor. Kita bagi sampai cun, melecun kan? Bagi sampai pembakaran sempurna bosku. Ha, jadi sekarang, zaman sekarang bukan sekadar FI je, bukan injection je boleh, bukan ECU saja yang boleh naik dyno. Motor carburetor, jenis carburetor pun dah boleh naik dyno sekarang. Ha, InsyaAllah akan datang, KCDT akan terangkan lagi tentang teknologi dyno kan? Ha, setakat ini sajalah perkongsian KCDT mengenai coil plug Umar Racing original. Untuk semua jenis motosikal, King CDT ada jual. Ha, EFI ke, Honda C70 ke kan, Keris ke, Yamaha Legenda ke, RZ ke, macam LC15Y ke kan, RS150 ada jual. Ha, barang untuk coil plug ni, untuk barang lain pun ada juga. Ha, jika berminat untuk order, boleh WhatsApp nombor King CDT 0189017832. Okey, WhatsApp eh. Ha, okey, jadi jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.